Oke teman-teman, saya beli air cooler mereknya Honeywell di Tokopedia. Harganya hampir 2 juta, 1,7 sekian. Keterangannya sih harusnya dapat bonus juga. Bonus pilihannya itu ada Bluetooth speaker atau power bank. Cuma lihat di packingannya ini sih nggak kelihatan ya bonusnya. Apa mungkin ada di dalam? Nanti coba kita cek. Ini packingannya gini aja, kardus aslinya cuma dilapisin sama wrapping plastik. Tipenya ini ES800. Ini sih saya cek memang merek yang banyak dibeli sama orang, karena katanya dinginnya bagus, walaupun nggak sedingin AC ya. Terus juga ini wattnya benar-benar kecil banget. Untuk model yang paling minimnya atau paling rendahnya itu cuma konsumsi 7 watt, sedangkan untuk mode yang paling tingginya itu 40-an watt ya. Nah teman-teman bisa lihat kekuatan evaporatif seperti semilir angin berhembus melintasi danau. Waduh, bahasanya hiperbola juga ya. Ataupun udara segar yang Anda rasakan ketika berada dekat air terjun. Air cooler ini menjadikan suasana nyaman, sejuk alami dengan proses penguapan air. Oke. Okay. Ini beratnya berapa ya? Kenapa memilih ini? Didesain untuk efisiensi maksimal dan hemat biaya listrik. Yang tadi sudah disebutkan memang konsumsinya kecil sekali dayanya. Sistem penyejuknya bekerja tanpa kompresor, alami, efisien, dan ekonomis. Ventilasi udara dengan kesejukan evaporatif memberikan udara sejuk yang membantu memperbaharui udara di sekitar Anda. Easy mobility to move, ya gampang dipindahin ya ke ruangan lain. Ini beratnya berapa ya? Kayaknya 8 kilo kali. Jadi tujuannya beli air cooler ini untuk dipasang di ruang tamu ya, karena kalau mau pasang AC kayaknya posisinya rada susah juga penempatan outdoornya. Jadi kayaknya nggak memungkinkan, karena nanti pertama nambah pipanya karena lebih dari 3 meter kayaknya. Terus juga bobok-bobok apa namanya tembok ruang tamu kayaknya nggak enak juga ya. Kita mau cobain pakai air cooler, mudah-mudahan merek Honeywell tipe ES800 ini benar-benar memuaskan, walaupun nggak sedingin AC tapi adem ya, seperti keterangannya, seperti di danau gitu. Apa tadi keterangannya? Jadi dinginnya itu seperti semilir angin yang berhembus melintasi danau, mantap. Ataupun udara segar yang Anda rasakan ketika berada dekat air terjun. Jadi pakai ini rasanya di ruang tamu seperti di dekat air terjun, mudah-mudahan. Oke, nih teman-teman bisa lihat dalamnya kayak gimana. Langsung nongol remote-nya Honeywell. Ini apa nih, hijau-hijau. Belum tahu, ini ada kartu garansi. Keterangannya garansinya setahun ya. Oke, ini barangnya. Tadi dia bilang di iklannya dapat bonusnya, tapi masih belum kelihatan bonusnya. Oke, coba kita keluarin unitnya.
kelihatan diam bentuknya. Oke. Iya. Ini apa ini? Ini adaptornya, colokan ya. Adaptor colokan ini cuma dus buat. Ini buat apa sebenarnya? Tahu nih gunanya buat apa, kayaknya buat ngisi piring. Coba teman-teman, tadi awal-awal ini disatuin tadi sama remote ya plastiknya, nggak tahu gunanya apa, tapi sekarang saya udah tahu ini gunanya adalah buat filter atau penyaring. Caranya gimana? Nah ini kan slot buat air ya, buat naruh air di sini. Nah jadi dituangin di sini airnya, ini ditaruh penyaringnya, filternya, supaya air yang masuk tuh bersih dari kotoran, sehingga nanti tidak mempengaruhi ke kualitas udara maupun tip. Coba mode freeze-nya ini, kita coba. Apa ini maksudnya? Nah, baru bisa nih. Dingin.